Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda fans Harimau Malaya. Apa khabar, semua sihat? Hari ini secara eksklusif kita bawakan kepada anda coach yang memang kita hormati, tokoh bola sepak negara iaitu Lim Tiong Kim. Saya rasa orang yang paling layaklah untuk bersuara ataupun bagi pendapat tentang prestasi skuad bawah 23 di kejohanan AFF Under 23 baru-baru ini. So, bersama saya Coach Lim Tiong Kim. Sihat, Coach? Baik, terima kasih, Firdaus. Apa khabar? Saya baik. Saya jumpa Coach je, saya bertambah baik. Okey. Sebelum saya bermula, saya akan mengucapkan ribuan terima kasih terhadap jemputan ini dan juga saya berharap semua kawan-kawan atau fans bola sepak Malaysia semua pun sihat-sihat belaka. Ya. Yeah. Sebenarnya antara sebab kami hubungi coach is banyak permintaan untuk dengar suara daripada coach. So saya tunaikan permintaan followers kami. Okey ya, coach ya, kita mulakan terima ya. Terima kasih, terima kasih. Ya. Bagaikan sudah jatuh di tipu tangga selepas kekalahan di AFF yang lalu dan kemudian disusuli dengan AFF bawah 23 dengan prestasi yang agak menduka citakan. Jadi coach secara personally rasa apa sebenarnya? Rasa kecewa ataupun rasa marah ataupun rasa malu? Saya nak kata kecewa ke malu ke apa yang saya boleh lihat adalah kerana landasan untuk pemain-pemain muda kita untuk meningkat prestasi mereka tidak ada dilalui ataupun dibuat oleh FAM seperti liga-liga remaja. Jadi memang susah untuk pemain-pemain kita tiba-tiba bermain dan beraksi dengan baik. Memang susah. Ya. Kerana untuk beraksi di dalam international games, mereka pun mesti mempunyai pengalaman-pengalaman sebelum mereka menjadi bermain untuk umur untuk under 23. Ya. Mereka mesti melalui satu proses, ya, di mana daripada kecil mereka bermain setiap tahun di mana sentiasa mengumpul pengetahuan setiap tahun. Jadi apa yang berlaku sekarang di Malaysia, pemain-pemain muda kita yang bermain di under 23 itu tidak matang. Itu adalah sebabnya mereka tidak matang. Ya. Not mature, dia punya cara pemikiran sebagai pemain bola sepak, baik dari segi taktikal, baik daripada segi psychological aspect of the game, baik teknikal, mereka mempunyai banyak kekurangan. Juga physical conditioning mereka tidak sampai ke tahap yang perlu di game antarabangsa. Kerana mereka tidak melalui proses pembangunan yang bersistematik. Ini sebabnya. Jadi jikalau FAM atau MFL tidak membuat satu landasan yang betul untuk pemain-pemain kita yang muda ni melalui proses-proses ini yang apa yang saya sebut tadi, memang susah untuk pemain-pemain tiba-tiba main international level dan suruh mereka menang. Jadi sebab itu saya tidak marah ke ataupun tidak dengan pemain-pemain, tidak, kerana kita tidak boleh salahkan pemain-pemain kerana situasi di sana tu di Malaysia is not conducive for youth development. Ya. Yeah? Tidak ada. Sebab itu FAM mesti FAM MFL mesti mengambil tanggungjawab yang lebih kuat lagi mengukuhkan sistem pembangunan bola sepak remaja di Malaysia. Sekarang kita tidak ada. Semasa Khairi mengambil sebagai menteri sukan, kita cuba membuat sesuatu untuk membina
ataupun sistem pembangunan bola sepak remaja. Tetapi sayanglah 5 tahun saja, bukan? Lepas itu hancur. Kerana seorang sports minister yang baru mengambil alih. Jadi apabila mengambil alih, benda-benda yang kita lakukan pun dibuang begitu saja. Ya, cakap macam-macam gaji tinggi dah ini. Tapi mereka tidak faham bahawa gaji saya tinggi betul. Tetapi hikmat tu, ilmu tu kepada pemain, kepada jurulatih tu lebih tinggi daripada apa yang mereka fikir. Bukan saya duduk di sana dan tidak buat apa-apa, tidak. Ya. Kembali kepada pasukan umur 23 tu. Ya. Jangan salahkan pemain-pemain ini. Kerana situasi di bola sepak Malaysia sekarang tidak memberi peluang untuk mereka menjadi matang. Baik national team, baik under 23, serupa juga. Serupa. Okay. Coach, memandangkan pemain-pemain dalam squad Black Melanie ni, ramai yang coach sebenarnya sebelum ni coach kenali, coach terkejut tak dengan prestasi semasa mereka? Sedangkan menentang pasukan Laos yang bukanlah besar, mereka gagal mempamerkan aksi yang diperlukan sebenarnya. Daripada segi permainan mereka, saya pun rasa agak berlainan sekarang. Tapi ini biasa. Biasa, bagi saya biasa, kerana saya sudah tidak melatih pemain ini sejak 2019. Ya, 2019 mereka masih bersama dengan AMD under 17. Di sana saya boleh lihat lagi bahawa cara permainan mereka memang bagus. Sistem cara permainan mereka memang bagus. Kita bermain bola sepak. Tetapi lepas mereka keluar sana, mereka dilatih oleh jurulatih-jurulatih yang berlainan. Cara mereka berlatih berlainan. Cara mereka bercakap dengan pemain-pemain. Dan penekanan-penekanan taktikal yang penting tu pun berlainan. Jadi, jikalau benda-benda yang kita ajar selama 5 tahun tu dahulu dengan budak-budak ini tidak disambungi setiap tahun, benda ini akan meresap saja, meresap. Ya. Dan saya tidak, semasa mereka main di Mongolia, saya fikir di Mongolia, saya pun sudah lihat bahawa banyak benda-benda pun sudah kurang lah, saya boleh lihat. Kurang. Tactical understanding mereka pun sudah kurang. Ya. Jadi bagi saya ini bukan satu perkara yang memeranjat untuk kepada saya, tidak. Ya. Okay. Soalan seterusnya ini, minta maaf kalau ada menyinggung perasaan coach sikit, sebab fans kata player-player yang dibawa untuk AFF bawah 23 ni seolah-olah tak ada basic skill langsung. Passing kawan sebelah pun out, tahan bola pun lari. Adakah dalam masa 3 tahun selepas keluar daripada AMD, diorang hilang semua ilmu tu, coach? Seperti saya kata, ya, semasa kita mereka dengan kami, kita mengajar berlatih benda-benda yang asas kepada mereka. Benda-benda yang asas. Baik technical, baik tactical, ya. 1v1 macam mana nak bertahan 1v1 macam mana. Ini semua sentiasa dilatih, sentiasa diasah. Baik minggu ini atau minggu depan, Isnin adalah program begini. Selasa adalah program ini. Sentiasa kita lakukan. Tanpa tukar-tukar cara latihan kita. Jadi mereka pun faham cara permainan mereka. Ya. Jadi bila prestasi yang macam ni sekarang, kesalahan yang terbesar kita boleh letak kepada siapa, coach rasa? Coach Brad kerana gagal mempersiapkan, ataupun manajemen atasan, pengurusan atasan sendiri yang tak bersedia sebenarnya nak sediakan pemain yang ready? Coach boleh dengar? Sekarang baru boleh dengar. Saya tanya tadi, so bila
bila dah jadi macam ni, player yang basic skillnya sudah hilang, siapa yang patut dipersalahkan sebenarnya? Adakah Brad Melanie yang gagal membentuk tim dia ataupun manajemen sendiri yang gagal mempersiapkan tim lebih awal? Kalau you tanya saya, semasa mereka menang Brad Melanie menang atau qualified yeah. AFC, ya, dia tak kata saya yang ataupun kelayakan tu, dia tak, mereka tak kata saya yang berlatih pemain-pemain ni, bukan, dia kata dia yang melatih, ya, dan apabila mereka qualified AFF ke apa, masuk semi final pun, masuk final AFF kalah dengan Australia pun, tak kata saya yang melatih pemain-pemain ni, walaupun ada sukses, betul. Jadi sekarang kalah kerana kalah, budak-budak ini saya berlatih. Jadi saya boleh ketawa orang-orang yang cuba sekarang nak blame saya. Ini semua orang-orang yang pertama tak faham bola sepak, yang kedua dengki, yang ketiga hati busuk lah. Ya, nak cuba kata kepada saya sudah tak latih pemain ini 3 tahun ke 4 tahun. Bukan saya yang salah, bukan Coach Raja yang salah, bukan AMD yang salah. Sesiapa yang berlatih sekarang, coach itu handal, FM handal, coach FM handal, mereka mesti membentuk pemain-pemain ni lah. Mengapa nak salahkan? Menang, you tak kata Lim Chong Kim yang ajar budak-budak ini. Masuk sampai final AFF Under 19, masuk final, lah kalah dengan Australia, tak kata oh tim ini dulu diajar oleh Lim Chong Kim. Tidak mengapa, bagi saya tidak mengapa, ya. You tak nak sebut nama saya, yang pemain, orang-orang pemain-pemain ini yang datang daripada saya ni tidak bersebut, tapi sekarang kalah. Saya sudah pun expect bahawa ada orang yang akan cakap budak-budak ini datang daripada Lim Chong Kim, ya. Menang mereka, kalah saya. ini budaya coaches Malaysia, ya. Kita dahulu kata tentang budaya, bukan? Ha, ini budayalah, budaya coaches Malaysia. Ya. Okay, coach, saya nak ke arah liga remaja lah yang memang coach sentiasa tekankan. Sebab macam dekat Malaysia, liga Piala Belia dan Piala Presiden dah 2 tahun tak jalan. Walaupun last year kerajaan bagi, tapi tim negeri yang decide tak nak buat. So tahun ni dia dah akan adakan. Tapi Perak dengan Kelantan dah confirm tak akan sertai. So situasi ni menunjukkan memang persiapan liga belia kita, persiapan muda kita semakin melangkah ke belakang pula. Betul tak, coach? Memang betul apa yang you kata. Tetapi seperti saya kata, kalau saya Presiden FAM, saya menyuruh semua klub main. Ha? I force them to play or do youth development. Team semua mesti main. Kalau tidak, mereka tidak boleh terima wang daripada sponsor. Ya, wang tiap-tiap tahun mereka terima wang sponsor, bukan? Tim yang tak mau ambil bahagian, potong. Kerana kalau Presiden FAM lemah, ini yang akan terjadi. Sebab itu saya kata bola sepak Malaysia perlu presiden yang baru, yang berani membuat keputusan yang orang tak suka. Tetapi bola sepak Malaysia akan maju. Tetapi setakat buat keputusan supaya tahun depan atau tahun yang akan datang dia akan menjadi presiden kembali apabila ada pemilihan, ya, ini tak gunalah. Kita perlu seorang presiden yang berani membuat keputusan yang mengatakan semua tim mesti bermain di liga remaja. Dan liga remaja setakat belia dan presiden tak cukup. Tidak cukup. Seperti saya kata, pembangunan bola sepak remaja adalah satu proses. Dan proses ini bermula daripada kecil. Kerana ya, kamu sendiri mendengar bahawa satu pemain bertulis kepada kakak dia bahawa dia rasa tertekan ini semua.
ya, ada satu pemain dia tulis kepada kakak dia dan di Instagram atau Instagram dia ada ramai bercerita tentang pasal ini, betul? Betul? Firdaus? Ya. Okey. Jadi dia kata dia terasa tertekan. Bagi saya pemain ini bukan dia satu orang sahaja rasa tertekan. Ini biasa jikalau, sebab itu saya kata, jikalau pembangunan bola sepak kita tak ada dengan cara yang betul, ya, yang lengkap, umur mereka sampai sekarang pun masih rasa tertekan. Sebab itu saya kata, kematangan mereka lambat. Pemain-pemain Eropah, umur 18-19, mereka sudah pemain yang matang. Mengapa? Kerana dia sistem pembangunan mereka yang baik. Ya, kematangan mereka, budak-budak Eropah yang umur 18-19, mereka bermain bola seperti seorang yang sudah mempunyai berpuluh-puluh tahun experience. Mengapa? Mengapa? Kerana begitulah, kerana mereka melalui satu pembangunan bola sepak yang mempunyai sistematik. Ya, tiap-tiap tahun mereka belajar bermain bola sepak. Belajar macam mana, how do I cope with stress? How do I cope with pressure? How do I cope when I lose a game? These are all process to learn for a young player. Ya. Yeah? Jadi bagi pemain-pemain kita, proses ini tidak tiba-tiba dia main dengan under 23 national team, tiba-tiba tekanan tu datang. Jadi memang susah bagi dia untuk memberi satu persembahan yang baik, kerana mungkin bagi orang-orang yang biasa yang tidak tahu tentang tekanan ni, setengah-setengah pemain dahulu, ya, takut nak main Firdaus di national team, takut, ya, national team takut nak main. Ini satu perkara yang biasa, tetapi kita mesti memahami macam mana daripada segi psikologi ini kita mesti cuba memperbaiki benda-benda ini supaya mereka bukan setakat national team masih berasa begitu. Tidak boleh. Mereka mesti melalui benda-benda ini semasa mereka muda lagi, semasa mereka remaja. Bukan setakat apabila dalam umur under 23 national team. Ini tak boleh. National team under 23, you have to perform. Finish. Ya, you have to perform. Di mana-mana team pun, baik di Germany, baik di Spanyol, mana under 23 national team, you have to perform. You have to perform. No question asked. You have to perform. Finish. Ya, tetapi budak-budak kita berlainan kerana tidak melalui proses begitu. Proses systematic youth development tidak ada. Ya. Setakat under 19, under 21, Piala Belia, Piala Presiden tidak cukup. Tidak cukup. Coach, adakah memang dah terlambat sebenarnya kalau kita nak mula balik daripada mula dari segi peringkat Liga Remaja ni? Kalau macam kita nak start next year lah, 2023, apa yang lebih baik untuk kita tambah? Yang realistiknya, Coach? Sekarang bukan Kak FAM sudah kata, ya, semua klub, ya, klub dia ada klub sekarang, bukan? Dan FA dia punya tugas, ada dia punya tugas sendiri, betul? Betul. Ya, klub dia ada dia punya tugas. FA, katakan kalau Selangor FA, dia ada punya tugas sendiri. Bagi FA, bagi mereka wang, ya, suruh mereka jalankan liga-liga remaja, ya, di negeri Selangor. Kalau Melaka, saya orang Melaka, ya, bagi FA buat liga-liga remaja, okay? Dan MFL mesti ada liga-liga nasional untuk umur baik 16 ke, baik 18 ke, 19 ke,
ya, pun bagus. Mesti ada, ya, mesti ada. Dan di state SA itu, di MFL mesti ada liga untuk remaja, national. Seperti juga Super League, seperti juga Premier League. Dia jalan selari dengan liga-liga dewasa. Ya, under 17, under 19, under 10, 21, ya. Under kalau boleh pun turun ke bawah lagi under 15, ya. Kerana budak-budak kita kalau lebih banyak bermain game, lebih baik. Lebih baik. Ya. Kerana benda-benda yang perkara-perkara yang mereka melalui seperti pressure, tekanan, menggopo, ini semua benda-benda ini boleh diperbaiki melalui sentiasa bermain dan baru dia akan menyesuaikan diri mereka dengan tekanan-tekanan ini, dengan macam-macamlah tekanan ke apa macam-macam, baru mereka boleh merasai benda-benda ini dan cuba mengubah. Selagi tak ada benda-benda, tak ada perkara-perkara ini seperti liga-liga untuk remaja, memang susah, ya. Dan kamu fikir saja, setiap tahun mereka bermain, setiap tahun under 16, under 17, under 19, ya. Apabila mereka bermain dengan baik, mereka akan pergi ke under 18 ataupun under 19, ya. Sentiasa mereka naik ke atas. Ya, sehingga mereka tiba ke under 23. Kalau lebih baik dia pergi ke senior team. Ini satu proses lah. Ini satu proses di mana semua pemain remaja mesti melalui. Pemain-pemain kita walaupun dia senior, tapi kematangan bola sepak mereka kurang. Ya. Ini masalah bola sepak Malaysia. Kematangan, the maturity of the players lewat. Ya, you boleh tanya pemain-pemain yang senior sekarang lah, Syafiq Ahmad di mana? Kedah. Di Johor ke Kedah ke? No, Johor apa nama? Safawi Rashid. No. Syafiq Ahmad. Bukan, yang midfield. Syafiq Ahmad. Yang main JDT sekarang. You tanya, dia is one of the senior player. Dia national captain dahulu. Syafiq Rahim. You tanya dia. Macam mana dia rasa, macam mana ketenangan dia sekarang berbandingkan 10 tahun dahulu. Ya. Ataupun 2 tahun, 3 tahun yang dahulu. Macam mana? Sekarang dia lebih tenang kerana kematangannya, tetapi sudah lewat kerana dia sudah masuk umur 30 lebih, bukan, kalau saya tak salah. Betul. Ya, sudah lewat. Jadi pemain seperti dia kalau main national team, ya, dia bertenang, tetapi kerana umur dia sudah tua, dia tak boleh buat apa yang orang pemain-pemain muda. Tapi kalau you tukar kembali ataupun you terbalikkan semua perkara tu, dan jikalau pemain-pemain kita dapat bermain lebih game semasa mereka muda, kematangan mereka seperti dia Syafiq tu, ya, baru bagus kepada pemain-pemain kita. Ya. Okeylah coach. Kalau susah sangat pun nak organisekan satu Super League 2 untuk umur muda. Actually kita ada peringkat MSSM di mana semua sekolah ada tim bola. Kalau ikut semua pelajar sekolah menengah dekat Malaysia ni ada 2 juta lebih kurang. So mesti peratusan besarnya adalah orang-orang yang boleh bermain bola. Kalau diperkasakan Liga MSSM tu sendiri, mungkin lepas ni kita boleh tengok bukan setakat Milo je yang support, lebih banyak yang support peringkat akar umbi. Kau setuju tak kalau adakan kerjasama yang sebegitu? Kalau mereka dahulu di NFDP semasa saya pengarah, kita bekerjasama dengan Ministry of Education. Ya. Tetapi lepas tu
Saya tidak tahulah sekarang adakah mereka masih bekerja dengan Ministry of Education ke tidak, saya tidak tahu. Tetapi kalau mereka bekerja dengan Ministry of Education, memang baiklah. Ya, memang baik. Tetapi pastikan bahawa liga tu mesti panjang. Liga tu mesti mungkin 10 bulan ke apa. Kerana seperti saya kata, lebih banyak game you bermain, lebih baik untuk pemain-pemain. Lebih banyak sentuhan dalam game, lebih baik untuk pembangunan individu seseorang pemain. Ya. Okey, baru rentetan kekalahan semalam pun Menteri Sukan yang baru, Menteri Belia dan Sukan, dia arahkan ada satu lagi bedah siasat untuk tengok apa punca kekalahan. Jadi macam coach sendiri rasa macam penat tak tengok benda macam ni? Pusing-pusing macam tu je, bedah siasat. Bedah siasat lepas tu buat apa? Buang masa saja. Buang masa seperti apa TMJ kata last bedah siasat pun serupa juga. Buang masa saja. Ya. Tanya orang yang tahu tentang bola sepak. Senang saja. Ya. Tahu, tanya kepada orang yang tahu bola sepak. Tak tanya kepada orang yang tidak akan, apabila tanya mulut diam saja. Pakai kalau presiden kata A, dia pun kata A. Ya. Kalau presiden kata lompat, kamu pergi lompat lompat daripada KLCC, dia akan jawab, "Baik, Datuk, tingkat berapa you mahu saya lompat?" Faham? Dia akan tanya begitu. Dia akan tanya dia kembali. "Baik, Datuk, tingkat mana yang you nak suruh saya lompat?" Tapi tu bila dah berlaku macam ni lah, macam dah jadi macam budaya dekat Malaysia, kalau dah kena bedah siasat, biasanya akan ada tindakan-tindakan drastik. Maybe kemungkinan assistant Kim Panggon yang baru dilantik, Pau Marti Vicente daripada Barcelona tu mungkin take over ke, ataupun Kim Panggon sendiri pun jadi macam waktu Dato' Ong Kin Swee dulu, pegang national senior, pegang bawah 23 juga. Adakah benda ni boleh membawakan hasil kalau perubahan drastik tu dilakukan, coach? Saya sudah bilang hari tu semasa kita berinterview kan, saya kata FAM keluar dengan satu filosofi, ya, dia punya DNA. Dia punya DNA is 4-3-3. Cara permainan mereka adalah 4-3-3. Semalam saya lihat mereka main 3-4-3. So, apa you nak cerita lagi? Tak ada orang ikut, tak ada orang, tak ada coaches yang mengikut kamu punya falsafah. Apa guna you buat satu falsafah? Apa gunanya? Tak ada orang ikut. Saja menunjuk kepada fans bola sepak Malaysia, oh, kita ada falsafah. Ya. Tetapi tak ada orang ikut. Coaches tidak ikut. Under 23 is still a youth team. Tidak ikut. Tak ada itu. Dia main 3-4-3. Padahal playing system untuk Harimau Malaya is 4-3-3. Jadi, ya. Dan kalau kamu tanya tentang ya, tentang apa yang Korean coach ini buat dengan FAM, di mana dia FAM memberi dua nama sebagai assistant coach tempatan, bukan? Ya, memang baguslah. Dia pun, saya fikir dia pun tahulah apa yang berlaku di FAM. Ya, memang bagus. Dia tak ambil keputusan daripada FAM. Dia kata saya akan interview tujuh coaches tu. Bagus. Ini baru a clear cut bahawa dia transparent. Ya? This is transparent. Memang bagus. Dan kalau you tanya saya, perlukah pemain coaches tempatan? Saya kata tidak perlu. Saya kata tidak perlu. Kalau ada, dia ada. Sekarang dia sudah ada assistant coaches. Dia ada match analysis. Orang-orang ni kalau dikatakan pakar,
Jadi orang-orang ini sepatutnya tiga orang termasuk chief coach, mereka mesti merantau seluruh negara apabila game bermula. Ini dia punya tanggungjawab. Jangan dengar orang-orang yang tempatan ni, kerana orang tempatan ni takkan dia akan memberi satu maklumat yang bukan bias. Adakah mereka akan beri satu penerangan yang bias atau tidak? Kita tidak tahu, bukan? Jadi FAM sudah mengambil 4 atau 5 coaches daripada luar, bagi mereka buat kerja dia lah. Buat ya, supaya kalau tidak, lain kali dia boleh kata assistant coaches kamu memberi saya maklumat yang salah. Ya. Betul? Ya. Mengapa kita perlu assistant satu jurulatih kata apa? Dia perlu satu coach daripada Malaysia supaya supaya dia tahu tentang budaya. Apa budaya yang dia nak cakap tentang bola sepak Malaysia? Apa budaya bola sepak Malaysia? You terangkan kepada saya budaya bola sepak Malaysia. Apa tu budaya bola sepak Malaysia? Ya. Saya tahu budaya bola sepak Malaysia adalah players training tak bagi 100%. Players apabila training, datang ke training, kadang-kadang datang lewat. Ataupun 5 minit, 10 minit sebelum training, dia berada di sana. Ya. Dan coaches, local coaches, kalau star player, dia tutup dua-dua belah mata kalau tak datang lewat training. Budak-budak muda, mereka akan marah. Ya. Menunjuk satu pilih kasih. Senior players, apa yang mereka buat, tak salah. Kalau salah pun tak salah. Pemain muda, sedikit salah, mereka akan didenda. This is budaya coaches bola sepak, coaches Malaysia. Jadi, biar dia buat dia punya kerja lah. Paling senang buat. Dia akan pilih siapa yang bagaimana dia lihat dalam game, baik dalam game live, di stadium ataupun di video. Mereka 4-5 orang tu akan bincang dan membuat keputusan. Tidak payah orang luar masuk campur nak kacau-kacau lah. Ya, tak payah. Ya. Coach, saya nak sentuh tentang NFDP balik ya. Daripada coach mula berada di sini sampai coach dah 3 tahun meninggalkan program tu, adakah coach rasa benda ni gagal sekarang? Dari segi strukturnya ke organisasinya, adakah gagal? Sebab mungkin coach nampak FAM dah terlalu tumpukan kepada senior saja sampai dilupakan akaun B. Adakah program ni secara keseluruhannya gagal? Saya tidak tahu apa yang berlaku sekarang kerana saya pun tidak ikut lagi. Ya. Tetapi kalau melihatkan game yang mereka main dahulu, ya, dalam liga-liga tu tidak ada liga langsung. Jadi memang ada kesannya lah. Saya pasti ada kesannya. Kerana kalau pemain-pemain muda ni tak sekat berlatih saja, memang tak cukup lah. Mereka mesti bertanding. Kerana melalui pertandingan baru datang ni the competitiveness. Ya. Persaingan tu penting, persaingan. Tiap-tiap minggu mereka mesti bersaing, baru semangat bersaing tu ada. Kerana ini benda perkara persaingan ni tu kamu mesti sentiasa lakukan. Ya. Baru pemain-pemain ini mempunyai semangat untuk bersaing. Jadi persaing game tu penting untuk meningkatkan persaingan mereka. Ya. Kembali kepada proses yang saya kata tadi lah. Persaingan tu mesti sentiasa ada di dalam hati mereka. Saing, bersaing, bersaing. Ya. Tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan
tiap-tiap tahun baru mereka boleh meningkatkan prestasi mereka apabila mereka mewakili negara, mereka boleh bersaing. Okey, coach. Saya percaya vokalnya coach, kelantangan coach bercakap ni sebab coach sayangkan bola sepak negara. Ada tak coach pernah pertimbangkan untuk kembali berkhidmat untuk bola sepak negara? Kalau ada, apa jawatan yang coach rasa sesuai untuk coach dan apa faktor sebenarnya yang mendorong kalau coach nak kembali tu, apa faktornya? Dan mungkin fan tertanya-tanya, adakah faktor gaji dan kewangan tu juga menjadi faktor untuk coach kembali berkhidmat untuk bola sepak negara? Saya tanya kepada kamu dah. Ya. TMJ kata kalau saya sayang bola sepak, RM20,000, RM30,000, saya patutnya RM20,000, RM30,000 dia suruh saya balik. You tahu RM20,000, RM30,000 berapa tukar kepada euro tak? Kalau saya orang Malaysia, saya kata okey lah. Tetapi saya bukan duduk di Malaysia, saya duduk di Eropah. Standard of living di sini mahal. Tuanku, standard of living in Germany is very high. You suruh saya tinggal isteri anak saya pergi ke sana untuk 20-30 ribu ringgit. Ya, you tahu berapa ribu tu di euro? Is it 5-6,000 euro? Ya, this is peanuts. Ya, lebih baik saya dengan Instagram saya tulis bantu pemain-pemain yang tulis kepada saya, coaches yang tulis kepada saya bantu begitu. Lebih baik begitu. Ya. Ya, you pay me peanuts, you think what, I'm monkey? Ya, you tidak hargai ilmu saya. Ya. Tetapi you boleh bayar, kamu boleh bayar berjuta, beribu-ribu untuk pemain-pemain Eropah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. What is this? Ya. Yeah. Saya bekerja 12 tahun untuk Bayern Munich. Bukan kelab kucing kurap. Bukan kucing kurap. Saya bekerja dengan pemain-pemain Piala Dunia, menang Piala Dunia. Bekerja dengan pemain-pemain yang sekarang dua pemain bermain di Real Madrid, Alaba, Toni Kroos, ya, di Italy, Salerno and Nicola Sansone Bologna, FC Bologna, ya, di Germany banyaklah pemain-pemain lagi, ya, Bayern Munich. Si Thomas Müller masih berada di sana. You menghina saya punya ilmu. Come on man, you think what, I'm kucing kurap or what? Tak mau tidak mengapa. Yeah? I understand this is business, and I also understand this is professionalism. Yeah, you tahu professionalism. Yeah, professionalism is when I talk to you for business, nothing comes out in the press. Nothing. This is professionalism. Yeah, what we discuss in a contract, we never comes out in the public. Nobody knows except you and me, because this is the trust. This is what we call professionalism, not amateur. Coach ada keinginan tak untuk satu hari berkhidmat untuk bola sepak negara? Kalau untuk FAM, selagi presiden FAM di sana, no, I'm not interested at all. I'm not interested. I will only work with someone who has integrity. People like Dato' Basri, Tan Sri Elias. Yeah? These are the people who have integrity and respect. Dia seiring dengan... Seperti saya kata.
Saya seperti saya kata, saya lebih suka kalau untuk FAM, selagi presiden FAM di sana, no, I'm not interested at all. I'm not interested. I will only work with someone who has integrity. People like Dato' Basri, Tan Sri Elias. Yeah? These are the people who have integrity and respect. Dia seiring dengan Seperti saya kata, saya lebih suka ya dengan IG saya, orang pemain-pemain tanya saya, saya menjawab. Tidak mengapa. Kalau mereka fikir ilmu saya substandard, no? Tidak mengapa. Bukan saya yang rugi. Seperti kamu kata, ramai peminat tahu saya punya keupayaan, kualiti saya. Saya berterima kasih kepada mereka. Tapi orang-orang yang lain tak, yang masih cemburu, hati busuk, ya. Ini apa saya boleh buat? Ini terpulang kepada mereka. Kalau mereka fikir begitu, begitulah. Ya, tidak mengapa. Ya. Saya datang bekerja di Germany pun tak ada orang hantar saya. Ya. Tak ada orang bayar saya untuk apa yang saya bayar untuk lesen saya, pro license, tak ada orang bayar untuk saya, tak ada orang sponsor untuk saya, FAM tak ada sponsor saya, kerajaan pun tak ada sponsor saya. Saya datang dengan diri sendiri kerana saya ingin belajar, saya ingin mengambil ilmu di sini, ya, dan dalam bahasa Jerman, bukan dalam bahasa Inggeris, bukan dalam bahasa Malaysia. Jadi, ya. Dan sekarang saya share dengan coaches-coaches di Malaysia, ya, yang bertanya dengan saya dengan Instagram pun saya sudah cukup. Itu pun satu cara menolong jurulatih-jurulatih kerana saya lihat coaches di Malaysia perlu bantuan dan saya tidak locate dengan ilmu saya. Saya share dengan mereka, ya, baik pemain, baik coaches. Siapa yang nak belajar, saya ajarlah. Tak ada masalah. Saya tidak akan membawa ilmu saya ke dalam my grave. Ya. Yeah. Okay, coach. Apa yang nak saya tanya ni, yang ni adalah satu yang besar sebab dia dah mula bergema dengan kuat di kalangan peminat bola sepak Malaysia. Sejajar juga dengan apa yang coach kata sebelum ni, kalau saya presiden FAM. Andai kata ada peluang untuk coach sendiri bertanding sebagai presiden FAM, will you? No chance for me to win. No chance. Yeah. Kerana terlampau banyak kroni sana. Yeah. Terlampau banyak kroni sana. You jangan harap. Yeah. Abuk pun you jangan harap. No. Yeah. Tak akan berlaku. Ini semua just cakap-cakap saja. Ya. Walaupun ramai fans yang meminta. Saya tahu. Fans dia menghargai apa yang saya lakukan sekarang. Ya. Saya bukan saja ini, saya tulis kepada mereka dan menjawab apa yang mereka tanya, saya menjawab. Ya. Saya ada masa sekarang, saya menjawab. Ini pun baik kerana saya boleh melatih bahasa Malaysia saya. Ha? Saya melatih. Ya, kerana melalui latihan baru you boleh jadi baik. Ya, this is part of training. Ya. So jadi saya tulis kepada mereka, tak ada masalah. Dia tanya, saya tulis. Ya. Yang susah-susah saya tak akan jawab. Pribadi ni saya tak akan jawab. Pasal bola sepak boleh. Bola sepak. Ramai pemain-pemain muda tanya saya. Ramai macam mana nak improve. Coaches pun tanya. Saya menjawab. Tak ada masalah. Saya share. I have no problem. Sharing with them. No problem. Yeah.
Okey, coach. Kalau ikut list senarai apa yang saya nak ajukan tu semuanya dah selesai dah. Jadi saya buka ruang kalau ada anything yang coach nak emphasis, nak tekankan untuk bola sepak negara, silakan. Ya. Yeah. Okey, ini yang saya nak cakap lah. Kerana ini pun sudah 2 tahun berlaku bahawa tim yang main di Premier League ni daripada FAM dan NSDP, MSN, FAM dan MSN yang bermain di yang liga tu, jangan main di sana lah. You membunuh pemain-pemain muda ni. Kerana mengapa? You lihat, kalau mereka faham bola sepak, yang mereka main lawan Laos tu adalah consequence yang apa mereka buat. That's the consequence. Pemain-pemain kita tidak tahu bermain dalam kawasan yang padat, kawasan yang rapat, kawasan yang they don't know how to play under pressure. Ya. Yeah? Tidak tahu macam mana keluar daripada kawasan-kawasan yang bahaya. Mereka tidak tahu. Mengapa? Mengapa? Mengapa mereka main begitu? Kerana mereka sudah di condition semasa mereka muda, ya, tidak cuba bermain bola sepak semasa muda dan pakai tendang ke depan sahaja apabila tertekan. Jadi apa yang you lihat tu adalah consequence yang mereka lakukan. Pemain-pemain muda ni, kalau you nak expose pemain-pemain muda ni, biar dalam, kalau mereka sekarang undersep, mereka baru keluar daripada AMD, that means dia umur baru nak masuk 18. Kalau mereka main di liga-liga belia, cukup lah. Cukup. Kerana bermain di liga belia, mereka akan berani menyentuh bola tu. Mereka akan berani dribble. Mereka berani keluar daripada kawasan-kawasan yang bahaya di mana lawan kalau mereka bermain di Premier League, mereka tak berani kerana pertama, kalau jurulatih itu ya nak menang saja, mereka pemain-pemain akan rasa tertekan. Kalau buat mistake saja, dia takut dia akan dimaki atau dimarah ataupun tidak dapat peluang bermain. Jadi dia punya consequence tu terlampau banyak sangat untuk pemain cuba bermain dengan lawan dengan tim-tim yang lebih tua, yang Premier League yang 5 pemain asing yang boleh bermain. Macam mana mereka nak bertanding dengan mereka? Macam mana? Lagipun lagi satu cara yang you boleh lihat, mengambil masa setiap pemain menyentuh bola. Dalam 90 minit, berapa kali kalau Firdaus main, katakan Firdaus main midfield, saya akan ambil masa Firdaus, berapa kali Firdaus dalam 90 minit sentuh bola. Ya, ini adalah satu cara di mana you boleh tahu, okey, adakah baik kita berlawan dengan Premier League atau baik lawan dengan tim yang dia punya umur bukan serupa, apa you say, seimbang dengan seimbang dengan dia punya umur. Ya, yeah? You lihat. Okey, saya tanya kamu lah, kamu tahu last World Cup ya, yeah, pemain-pemain Perancis, you tahu berapa minit mereka menyentuh bola dalam 90 minit tu? Take a guess. 100? 100 minit? No, maksudnya 100 minit atau Oh, dalam 90 minit tu. Satu player maybe 18 minit? Terlampau jauh sangat. Saya kata kepada kamu, tak lebih daripada 2 minit. Seorang pemain menyentuh bola tak lebih daripada 2 minit. Ha? You tahu betapa pentingnya pemain-pemain muda menyentuh bola sekarang. Sekarang mereka mesti banyak menyentuh bola. Kerana apabila mereka tiba di apabila mereka tiba tahap dewasa,
mereka tidak ada masa lagi untuk sentuh bola tu. Kalau you tak percaya saya, you lihat game lawan dengan Laos, you ambil satu pemain sekarang ataupun sekejap lagi, you ambil berapa sentuhan. Setiap kali dia sentuh, you ambil, click your time watch, stopwatch, click, click, click. You lihat berapa sentuhan dia ada dengan bola tu. Dan di sana akan memberitahu kepada kamu betapa penting untuk pembangunan bola sepak remaja, mereka mesti bermain lebih banyak game dan lebih banyak sentuhan. Lebih banyak sentuhan, lebih yakin dia akan menjadi, dan apabila dia yakin, baru dia semangat, kreativiti itu baru akan datang. Ya. Selagi dia tak berani sentuh bola tu, how are you going to be creative? Setiap bola you dapat, you hilang. Setiap bola you dapat, you hilang. Lama kelamaan apa terjadi? You tidak mau bola kerana coach sudah maki di kamu di bangku dah. Dia sudah sorak, "Eh, Firdaus, apa you buat? Selalu hilang bola." Ini coach yang tak faham psikologi lah. Dia akan sorak kepada kamu. Ya, coach yang faham, dia tidak akan kata apa kepada kamu. Dia akan kata, "Don't worry, Firdaus, carry on." Ya, dia boleh membunuh mental kamu ataupun menaikkan mental kamu. Seorang jurulatih yang faham tentang psikologi. Ya, okay. Ini yang saya terangkan. Dan lagi satu, main dengan Premier League, setengah-setengah pemain, ya, anak sudah dua, ada tiga, ataupun isteri pun ada dua, sudah tiga isteri di rumah. Lawan dengan kanak-kanak, umur 17. You tahu degree of injury itu betapa bahaya. Ini daripada secara sport science lah. Dan saya tidak faham, ya, ISN ada di sana, tak cakap langsung kepada FAM ataupun MSN. What is this? Huh? Apa yang mereka buat? Mereka kata sport science ini penting di dalam semua license, A license, B license, C license. Penting sport science. Sekarang saya tanya kembali kepada mereka lah, apa you buat? Memberi umur-umur pemain-pemain yang muda ni berlawan dengan orang-orang dewasa. What sports science are you talking about? Huh? What sports science are you talking about? Pemain-pemain umur ni baru 18 tahun. 18 tahun. Baru masuk 18 tahun. Ya. Yeah. What is this? Jadi bagi saya, ini salah. Kalau saya technical director, saya kata, "No, you don't play in this league. Finish. Don't play in this league. You pergi main ke liga belia atau president. Yang bagus main di team lawan dengan team president. Yang tak bagus tu main di liga belia. Supaya seimbang. Nah, you bagi peluang kepada pemain-pemain yang bagus lawan dengan tim belia. Seperti apa yang kita buat dahulu. Ya. Thank you very much, coach. Banyak ilmu juga saya dapat malam ni, terutama yang cara menganalisis pemain tu, kira minit dia tu. Ilmu baru juga untuk saya, coach. Dan you boleh, bukan itu saja, itu setiap pemain. Tetapi kalau you nak lihat berapa mereka passing, berapa, ini satu lagi, berapa kali mereka passing supaya mereka simpan bola, berapa passing, lepas itu hilang bola. Kalau satu passing, dua passing, hilang bola. Satu passing, dua passing, tiga passing, hilang bola. Ini mempunyai maksud. Dan kembali kepada tim yang saya tadi kata, apa yang mereka lakukan adalah dalam game lawan Premier League ni adalah kejar bola, lari, kejar bola, lari, kejar bola. Dapat bola, bagi kembali pihak lawan. Itu saja. Jadi apa yang you belajar? Apa yang you belajar dalam game ini? You belajar berlari.
kejar, ya, hilang bola. You don't play football. Manakala dalam pembangunan, ini masa pembangunan. Apa yang mereka melalui sekarang adalah masa pembangunan. Di masa pembangunan, mereka mesti diajar bermain bola. Menyesuaikan diri mereka dengan bola. Bola tu mereka mesti ingin sentiasa 90 minit. Ini adalah paling penting untuk pemain-pemain kita. Bukan bola tu seperti hot potato. Buang bola tu, buang. Tak mau bola tu, tak mau. No. Dalam masa ini mereka mesti saya nak bola. Bagi saya bola tu. Bagi saya. Ya. Supaya dia menyesuaikan diri mereka dengan tekanan-tekanan ni. Tetapi kalau cakap paling senanglah. Kalau beban tu terlampau susah sangat, pemain pun tidak akan belajar. Beban tu mesti is comparable to their performance level. Beban tu. Ya. Kalau terlampau susah sangat, they will also feel demotivated. Kalau terlampau senang sangat pun mereka tidak akan belajar. Jadi beban tu mesti in a good balance lah. Good balance supaya mereka mungkin kita boleh buat, mungkin kita boleh menang, mungkin susah sikit, tapi mereka boleh dia punya the in terms of psychology is mereka yakin. Mereka yakin. Tetapi kalau game tu terlampau susah sangat, sebelum game bermula dia saya kata, no chance. Already demotivated. So this is in terms of psychology is either you know how to motivate them or you don't know how to motivate them or you kill their motivation. That's it. And when apabila beban tu terlampau berat sangat, you kill their motivation. This is in terms of psychological aspect lah yang saya cakap. Ya. Kalau saya nak tambah satu soalan lah coach, sebab saya tertanya-tanya juga. You boleh tambah 10 pun tidak mengapa. contohlah pada umur 18 yang maksudnya pada tahap yang baru nak belajar bola macam coach cakap baru nak belajar bermain. Kalau player tu buat mistake, setengah coach punya approach is terus direct marah, maki dia supaya dia tak buat lagi. Adakah itu cara yang betul coach? Ini cara yang bodoh lah. You kill the player. Yeah. You demotivate the player. Yeah. Kalau pemain itu berani, dia mesti tanya coach, you main bola tak pernah hilang bola, tak pernah buat kesilapan. Yeah. Saya ajar pemain tanya coach. Ya. Yeah. Kerana saya tahu jurulatih-jurulatih Malaysia macam mana dia punya cara komunikasi mereka dengan pemain-pemain. There's no respect. Yeah, there's no mutual respect. Yeah. Pemain-pemain mesti faham bahawa you berhak membuat kesilapan. Itu hak kamu membuat kesilapan kerana kamu budak remaja. Kamu pemain remaja. Kalau senior players boleh buat kesilapan, takkan pemain muda tak boleh buat kesilapan? Jadi, kalau jurulatih ini tidak faham bahawa pemain-pemain muda semestinya diberi peluang untuk buat kesilapan supaya mereka boleh belajar daripada kesilapan mereka. Ya? Kerana senior players pun buat kesilapan. World Cup players pun buat kesilapan. Bukan saja pemain-pemain kita. Ya. Kesilapan tu biasa dalam game. Sebab itu, untuk mengatasi kesilapan-kesilapan ini, kita perlu youth development. Kita perlu sistem pembangunan bola sepak remaja supaya kesilapan-kesilapan yang mereka buat sekarang sepatutnya berlaku semasa mereka muda. Ya, supaya apabila mereka tiba ke pasukan dewasa,
mereka sudah faham bahawa benda-benda ni tidak boleh dilakukan. Sebab itu apabila you lihat liga-liga Eropah, walaupun berlaku tapi jarang berlaku. Kesilapan-kesilapan tu jarang berlaku. Kerana mengapa? Mereka sudah melalui satu proses pembangunan bola sepak yang sistematik. Ya? Di mana saya kata juga, satu coach Malaysia yang so-called very senior, ya, kata budak-budak Malaysia mesti bersaing dengan import players. Macam mana nak bersaing? Ya, they are much more mature in football compared to our players. They are much more mature. Yeah, why? Because they have gone through a proper youth development system. Yeah, dia sudah bermain berpuluh-puluh game semasa remaja. Yeah, dengan experience tu yang dia belajar semasa muda, ya, sehingga mereka sekarang umur katakan 23 ke 30, ya. So how you going to nak bersaing dengan mereka? They are experience, ya. So how you want to go in? Macam mana nak pergi bersaing dengan mereka? Dalam apa segi pun mereka lebih experience daripada kamu, ya. Kerana bola sepak kita youth development non-existent, ya, non-existent. Semasa KJ berada, kita cuba, lepas itu habis, sekarang pun habis, hanyut, ya. Tak ada orang kata mesti bermain liga, tak ada liga, tak ada orang push bahawa mesti ada liga, ya. Dan kalau ada liga pun, ya, main setakat beberapa game saja setahun tak cukup. Mereka mesti mengikut umur mereka. Setiap umur mereka mesti bermain sekurang-kurangnya. Tak boleh 2-3 game satu tahun, satu season 2-3-4 game tak cukup, ya. Kerana proses-proses ini mereka mesti melalui. Kalau proses-proses ini mereka tidak melalui, tak guna pun you ada liga-liga. Liga-liga ini mesti ada tetap dengan bilangan game yang tertentu. Ya. Bilangan game tu yang penting. Sebab itu FIFA datang ke Malaysia kata your league is not competitive. Betul? FIFA datang kata you punya league not competitive. Ini senior league. Dia belum tahu apa yang berada di liga remaja. Liga remaja terus tidur. So how are you going to develop players? Ya. Yeah. Semasa COVID, FAM kata apa? Liga remaja tak akan berjalan kerana mereka klub-klub tak mau bermain. Dan you pun kata, okay, tidak mengapalah, tak payah bermain. No, tak boleh. Tidak boleh. You mesti kata, liga ini mesti berjalan kerana penting untuk pembangunan bola sepak remaja. Mengapa dia kata, tak, okay, kalau klub tak mau main, jangan mainlah. No, what kind of responsibility you have for youth development? Zero. Sebab itu saya kata, FAM atau Bola Sepak Malaysia perlu presiden yang mempunyai vision and mission and target. Ini kita perlu. Siapa? Saya tidak tahu. Kita mesti cubalah. Saya pasti ramai orang-orang yang muda boleh cuba juga, yang mempunyai idea, yang berani mencuba. Ya. Berani mencubalah. Ya. Mesti berani mencuba. Okay, guys. Rasanya setakat ini saja apa yang nak ditanya semua dah dijawab.
saya harap saya pun dapat memenuhi impian permintaan fan-fan kita yang memang nak dengar suara coach sendiri tentang perkara ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada coach sudi luangkan masa bersama kami bagi perkongsian, bagi ilmu juga. Saya memang hargai sangat jasa baik coach bersama Harimau Malaya. Terima kasih coach. Terima kasih. Ya. Selamat malam. Okay. Ya. Thank you coach. Baik. Jumpa lagi coach. Alright, alright, alright. Boleh.